pengantar surat Thailand simpan ribuan surat di dalam rumahnya. Diketahui dari akun Facebook Santa Tatej Keut, seorang pengantar surat di Thailand membuat banyak orang kesal karena tidak mendapatkan surat mereka. Pemilik akun Facebook tersebut menceritakan pengalamannya di grup Facebook I Love Bank Saphan, mengatakan bahwa dirinya menunggu beberapa dokumen penting dari bank dan juga dokumen pajak, tapi tak kunjung datang. Ia pun membuat surat aduan kepada kantor pos, tapi tak mendapatkan jawaban. Teman Santa akhirnya menanyakan alamat petugas pengantar surat ini. Ia akhirnya mendatangi rumah petugas pengantar surat tersebut dan terkejut dengan apa yang ia lihat. Ternyata ada ribuan surat yang menimbun di dalam rumah petugas pengantar surat tersebut. Tentu banyak yang kesal dengan kejadian ini. Bahkan ada seseorang yang hampir ditangkap karena tidak muncul dalam pengadilannya. Alasannya karena dia memang tidak pernah mendapatkan suratnya. Dikutip dari Kaosot, Tirapong Tepmani, kepala kantor pos Prachuap Kirikan, ternyata petugas pengantar surat ini dilaporkan baru bekerja 7 bulan yang lalu. Setelah 6 bulan evaluasi, petugas ini tidak lolos kualifikasi karena petugas yang bersangkutan memiliki masalah personal. Sepertinya karena petugas ini tahu ia tidak akan lulus, ia pun memutuskan untuk menyimpan surat-surat yang harusnya ia kirim. Waduh, menyusahkan orang lain saja. Tentu saja, kantor pos kini harus segera mencari seorang pengantar surat yang baru ya.